Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku masak rendang sapi campur kentang ya teman-teman, yang simple aja. Di sini bahan-bahannya yang udah aku siapkan ada daun salam, daun jeruk, terus ada bawang merah, bawang putih, ada lengkuas yang udah aku potong tipis seperti ini. Terus ada satu batang serai juga aku udah potong. Ada daging sapi. Ini aku bikin cuma buat diri aku sendiri ya, jadi nggak banyak. Terus ada santan kelapa. Ada bumbu rendang dari Indofood. Teman-teman jangan lupa klik tombol ini ya. Terima kasih. Sebelum menumis bumbu, aku rebus kentangnya dulu ya teman-teman sampai empuk. Ini aku pakai kentang yang bulat-bulat kecil-kecil itu, katanya orang ini khusus buat rendang. Nah, ini pertama-tama aku akan tumis bawang merah, bawang putih, bumbunya tadi sampai wangi. Wanginya tuh harumnya sampai kemana-mana ya teman-teman, sampai tetangga pun tahu kalau aku masak. Oke, lalu aku masukkan bumbu rendang saset dari Indofood tadi, semuanya ya. Nah, ini aku tambahkan cabai merah giling.